Ultima Games Indonesia. Di sini kali ini kita bakalan nerusin lagi yaitu Bitter Mineral Craft-nya. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke ya teman-teman, jika kalian suka dengan game survival, open world, RPG, dan yang lain-lain, mohon untuk subscribe, like, dan komennya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi Bitter Mineral Craft-nya, dimana kita kemarin itu sudah menjalani 17-an ya, HUT RI ke-77, yaitu dengan cara membuat bendera ya teman-teman. Itu di belakang gua ada benderanya. Oke, dan sekarang kita lanjutin yaitu membuat kandang ya teman-teman. Oh, membuat kandang lagi bang, gitu ya ampun. Nah, bikin apa lagi kita ya? Gua sukanya buil-buil teman-teman. Oke, di sini sudah ada kandang ayam dan ya ampun, banyak sekali. Ya ininya juga udah dapat banyak ya, telurnya, telur-telur ayam ayam, telur-telur ayam ayam. Aduh, kasihan banget nih ayam. Nih sudah ada nih. Set ya kan, sudah ada beberapa. Ya ampun, dia telur lagi. Lu telur berapa kali sehari ayam? Oke, ayam-ayamku. Oke, ayam-ayamku jangan keluar. Oke. Dan di sini ada kandang kambing dan rusa ya, teman-teman. Kandang kambing dan rusa kita cek dulu ya. Apakah mereka pada bahagia dan senang? Sepertinya bahagia dan senang itu tiga-tiganya ya. Oke, dan di sini juga ada si kambing yang merah putih ya, teman-teman, di sana. Oke, dan di sini kasihan sekali ya nih sapi, sepasang sapi dan sepasang juga babi, dan kita bakalan membuat kandang sapi dan juga bagong di sini ya teman-teman, tapi tidak disatukan seperti rusa dan juga kambing ya. Sebenarnya mereka bertetangga, namun mereka terpisah di antara satu dinding ini. Oh my god. Oke, kita sekarang bakalan tidur ya teman-teman, karena matahari sudah mulai turun dan zombinya di sini ganas-ganas. Oke. Kita tidur. Let's go. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi indah cerah lainnya kita dapatkan hari ini. Oke, sekarang kita bakalan mencari bahan-bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Aduh, kok jatuh dari situ mulu ya? Padahal ada pintu di depan ya. Oke, kita sekarang bakalan mengambil pohon itu tuh teman-teman tuh. Ini nggak bisa ngezoom ya teman-teman. Kita bakalan ngambil pohon itu. Pohon cemara, cemara kehidupan. Oke. Tudung raksasa, bola api. Oke, kita ambil ya teman-teman. Kita ambil pohonnya. Ini bukan pohon cemara ya. Pohon cemara itu pohon sepur ya. Sini nggak ada pohon sepur ya. Eh, oh my god, ini apa namanya, kura-kura, dia bisa melompat tuh saudara-saudara. Oke, kita cari ya pohon ini. Pohon yang bagus gitu. Oh my god, kanguru teman-teman. Itu kanguru. Oh, lompat-lompat kanguru nih. Lompat-lompat. Sing apik. Oke. Okay. Nice ya, nice. Oke. Okay. Nah, di sini kan ada pohon yaitu cherry log. Cherry log. Oh my god. Ini bagus banget ininya. Oke, okay, kita ambil ya. Kita ambil daun-daunnya. Daun cemara kehidupan. Oh, bisa diambil ya? Oke, mantap nih. Mantap nih. Kita siapkan saudara-saudara. Tanah tercinta kita. Oke, mantap. Orang pakai ini ya. Orang-orang mah pakai apa sih namanya teman-teman? Pakai yang itu tuh. Apa sih yang terbuat dari bambu itu loh bikinnya. Ini mah kita mah pakai tanah, cuy, manual. Oke, nggak apa-apa ya. Pakai tanah aja dulu. Oke. Karena bambunya nggak ada di sini, belum ada maksudnya. Belum ada bambu. Oke, mantul, mantul nih. Nice. Ini kan jadi pink gini ya. Jadi pink ininya, pohonnya, apa namanya? Daunnya daun pink. Pink sama campur apa? Putih, jadi bagus. Warna cowok kekinian gitu pinknya. Oke, kita ambilin daun-daunnya ya. Tuh gua ngambilin daun ya teman-teman. Ini jadi nggak hoax gitu. Oh my god, ini juga bagus ini. Putih-putih melati Alibaba. Ya kan ini pohon apa ini putih gini? Ya udahlah, ambil aja sekalian kali ya. Saya emang gitu kan. Ya, di mana ada kesempatan? Cherry log. Oh my god, cherry log. Banyak sekali pohon apa namanya, daun-daun cherry di sini.
beraneka ragam rasanya. Kita ambilin aja semua sampai dia meletok ya, sampai ininya habis ya teman-teman. Oke, nah lu. Wah, habiskan lu, mampus lu. Habis teman-teman. Oke, duh. Waduh, tinggi nih. Oke, tenang kita mah. Spider-Man kita mah. Spider-Man kok geruk-geruk tanah gitu. Kan Spider-Man tanah. Emang ada Spider-Man tanah. Dibahas lagi ya. Oke, udah. Ini kita pulung dulu nih daun-daunnya nih. Ini daunnya buat apa ya, teman-teman? Ya buat hiasan lah gitu ya, ampun. Iya, buat hiasan ya, teman-teman. Jadi jangan coba-coba di rumah ya. Nah, tahu-taunya di rumah keruk-keruk ini lagi. Keruk-keruk tanah. Eh, mana yang putih? Oh, putih sudah dapat satu stek. Oh, dapat ininya juga. Apa ini? Pink cherry sapling. And with the cherry sapling. Oh my god. Ini dapat satu stek 26. Ah, cukup dong. Ya kan? Cukuplah. Ya, sekarang kita ambil ininya, kayunya dong. Masa nggak diambil kayunya? Jongkok, kemudian giniin ya. Oke, nice. Dan merlok semuanya ya. Rubuh semua, runtuh semua. Oke, dan ini juga nih kayaknya. Kok lama gitu? Wow. Habis semua. Sama daun-daunnya ternyata ya, sama sapling-saplingnya juga keambil. Ngapain gua tadi ngambil di atas kalau diginikan udah rontok gitu ya? Oh my god. Oke, dapat berapa tuh? Oh, 2 stack dong. Oh my god, 2 stack. Ininya cherry log. Cherry log-nya dapat ya. 43, kurang ya, enggak 1 stack. Gua pengen 1 stack nih. Kurang. Yang mana yang ini dah? Itu cherry log. Oke, nice. Dan kampak kita tercinta kalah habis ya. Durability-nya hancur. Oh, ini sudah tertanam kembali. Nice. Kayaknya sih kita tanamnya, iya deh, kayaknya ini dekat rumah juga kali ya. Kita tanam di sini kali. Yang cherry pink itu jarang ya, adanya cherry wheat. Oh, ya udahlah, cherry wheat aja kali ya. Nggak ada cherry bell nih. Ya ampun. Nggak ada yang tahu juga kali cherry bell apa, iya kan? Anak muda, saya anak tua. Oke, mantul-mantul di sini. Kita tanam lagi di sini 4 saudara-saudara. Mudah-mudahan pada jadi lagi. Oke. Satu lagi deh di sini nih, ya kan biar dekat air, ya kan. Wow, sudah jadi. Cepat sekali sudah jadi. Saya kaget. Nih sini nih. Hop, nah, jadi lagi. Enggak. Oh, belum. Oh, kanguru lompat-lompat seneng ya. Kita tanam lo seneng ya. Ya. Kura-kura ninja. Mau main apa? Itu lumba-lumba lah. Enggak ada yang tahu juga ya. Kayak enggak ada lumba-lumba ya di sini. Ya, sayang. Si lumba-lumba. Hey, mau makan apa? Mau makan nasi. Bayar dulu. Oke, kita makan nih, makan roti. Eh, ada ayam. Eh, ayam siapa lo? Ayam bebek. Oh, ayam. Katanya ada bebek di sini ya. Aduh, belum ada bebek di sini. Oke, kita bikinnya, kita build yuk. Let's go to the go. Oke ya, teman-teman. Nah, sekarang gua udah ngumpulin bahan-bahannya. Sekarang tinggal kita build aja ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu apa aja yang kita butuhkan, yaitu honey balley. Kita di sini ngambil honey balley 1 stack, kemudian di cherry log sekitar 2 stack mungkin, dan ini juga cobblestone 2 stack mungkin, kemudian kita ngambil ini juga mungkin, ya kan, trapdoor. Oke, dan bikinnya itu gua belum tahu harus bagaimana ya, teman-teman. Oke, jadi mohon bersabar saja ya, teman-teman. Oke, di sini kita bakalan membuat pondasi terlebih dahulu. Di sini ada 1 2 3 4 dulu aja tingginya, kemudian 1 2 3 4 5 mungkin atau. Oke ya teman-teman, inilah dia seperti ini kerangka dari rumah dari sapinya ya.
Sekarang kita bakalan membuat itu dari jerami ya teman-teman di sininya. Dari jerami seperti ini. Oke, dan kita juga ini juga dari jerami seperti ini. Dan nampaknya ini sapi juga bisa makan nanti ya di sini. Iya. Sapi juga bisa makan di sini. Sapi juga manusia. Ya ampun. Enggak jelas banget ya ampun. Iya, karena kan ini kandang sapi gitu, harus ada hay bale, hay bale. Ini bekas saya naik. Oke. Ya, kita cepetin lagi ya, teman-teman. Let's go, 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 go. Oke, ya, teman-teman. Dan inilah dia kandang sapinya. Dan belum jadi ya, belum diatapin. Jadi kita atapin aja. Kita atapin, atapin. Kita atapin, atapin. Atapnya kita pakai ini aja. Seperti ini. Oke. Di sini ada banyak creeper ya. Tadi juga ada creeper, jadi kita harus waspada selalu. Dan di sini kita tutup aja ya. Gue lupa, nggak ada jalan ini deh. Ada jalan belakang-belakangan ya. Kita tutup aja. Supaya nggak pada kabur juga gitu kan. Nah, kita tutup gini aja. Pakai itu ya. Ini tadi ditaruh ya. Ya ampun. Kita pakai itu dah. Oke, pagar. Nanti atasnya seperti apa kita juga nggak tahu. Kita belum tahu atasnya, kita bikin atasnya terlebih dahulu. Kita cepat aja. Oke. Kita pakai ini aja, slab aja ya atasnya. Kita pakai slab. Dimulai dari sini mungkin. Oke ya teman-teman, kini sudah jadi ya teman-teman. Seperti ini kandangnya, dan kita hiasi aja dulu di sini. Kita hiasi kayak hay bale gitu, dilapisi asal aja. Hay bale, hay bale. Jadi si sapinya bisa main-main ya di hay bale sini. Nah seperti ini, dan di luar juga bakalan ada hay bale. Oke, seperti ini mungkin, ataupun ya
seperti di sini. Oke. Nah, dia bakal lompat nggak ke sini ya? Tinggiin lagi dah. Oke. Kayaknya merusak pemandangan ya di sini, Maya. Jangan deh. Jangan deh. Oke. Oke, sudah burit lagi, ya ampun. Nah, seperti ini ya teman-teman jadinya kandang sapi kita. Oke, sekarang kita makan dulu dan udah malam lagi, ya ampun ya. Gua tidur dulu deh. Let's go. Oke ya teman-teman, kita pindahin aja ya si sapinya ke dalam dan juga di luar ya. Apa itu? Gue denger suara creeper, ya ampun. Gue kok takut banget sama creeper ya. Creepernya warnanya hitam sih, pernah tuh ada tuh ya. Waktu ngebangun itu kandang, ya ampun. Gue ketakutan. Oke, kita ini sapinya taruh di dalam aja. Oke, biarkan. Biarkan mereka bahagia ya. Ya, konsepnya ini terbuka ya teman-teman. Jadi ya, seperti ini kandang sapinya. Nanti di kandang babinya deh nanti aja kali ya. Oke, senang dia tuh. Udah naik ya. Udah pada naik dia tuh, ya ampun. Oh my god, naik-naik dia ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini aja dulu video kita kali ini. Yang suka dengan video ini mohon untuk subscribe, like, dan komennya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video game selanjutnya. So, bye-bye. Dadah teman-teman.